COVID-19 ataupun coronavirus akan mengubah segala-galanya dan selama-lamanya. Kita perlu mencari jalan bagaimana untuk kita menyesuaikan diri kita untuk menghadapi masa depan tersebut. Dalam video ini, kita akan melihat kepada beberapa prediction ataupun jangkaan-jangkaan yang akan berlaku pada company-company juga bisnes-bisnes yang akan datang. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan hai, saya Zul. Saya akan membantu anda untuk membina potensi diri yang hebat dan berubah 1% setiap hari. Jika ini adalah kali pertama kita bertemu, sila tekan butang subscribe yang berada di bawah dan juga segala yang berkaitan dengan video ini berada dalam link description berada di bawah. Jom kita teruskan. Di dalam satu perbincangan di antara LinkedIn dan juga Microsoft co-founder ataupun Bill Gates, beliau bertanyakan, apakah yang akan berlaku selepas coronavirus ini? Adakah kerja kita akan menjadi seperti normal balik ataupun dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa? Jangkaan yang diberikan bahawa United States akan bergerak ataupun beroperasi semula pada bulan Jun. Tetapi, walaupun ia beroperasi pada bulan Jun, ia tidak akan beroperasi secara penuh tetapi ia akan menjadi semi-normal ataupun separuh normal. Kita juga akan melalui fasa-fasa tersebut. Tapi apabila habis sahaja PKP, kita akan kembali bekerja ke tempat kerja kita. Adakah tempat kerja kita masih lagi sama? Cuba fikirkan. Kita tidak akan dapat lihat orang yang ramai dalam satu perhimpunan yang besar lagi selepas daripada ini. Kita juga akan melihat satu kesukaran bagi orang-orang yang hendak makan di restoran yang mana ramai crowdnya. Itu akan menjadi satu new normal yang baru dan ia akan mengubah prasarana ekonomi negara kita. Tambahan pula, kerja-kerja yang berada di kilang, persekolahan kita, universiti tempat kita bekerja, di mana-mana sahaja kita berada akan menjadi satu perubahan yang drastik. Ia akan menjadi satu new normal ataupun new norm yang akan berlaku kepada kita semua tanpa pilihan kita. Mari kita perhatikan, hospitality industry akan menjadi industri yang paling lambat untuk recover. Sports industry, bersukan juga akan menjadi lambat untuk kita recover. Malah, real estate juga akan menjadi lambat untuk recover. Industri-industri ini akan melalui satu fasa yang amat getir dalam menghadapi suasana ekonomi sekarang dan juga suasana selepas daripada COVID-19. Cuba kita fikirkan, adakah orang nak travel lagi ke overseas ataupun berjalan-jalan di sana dan juga di sini? Adakah orang nak makan lagi di restoran-restoran yang mewah? Ataupun adakah kita masih lagi hendak menonton aktiviti-aktiviti sukan yang melibatkan ramai orang dalam pada ketika itu kita fikirkan tentang coronavirus? Mungkin ia tidak akan berlaku dalam tempoh masa yang sekejap. Ia akan mengambil masa yang panjang. Bagaimana untuk kita menyesuaikan diri kita dengan suasana yang tersebut? Yang pertama, restoran. Selagi mana social distance ataupun jarak sosial itu masih berkuat kuasa, jarak 1 meter di antara seorang dengan seorang yang lain masih lagi berlaku, jangan fikirlah untuk kita mengaktifkan restoran kita seperti biasa. Sudah tidak ada lagi restoran-restoran yang seperti biasa. Yang paling penting adalah pick up, deliver ataupun tutup. Itulah realiti kehidupan kita sekarang. Restoran-restoran perlu mencari jalan bagaimana untuk menjual makanan-makanan mereka, makanan dan juga minuman mereka kepada pelanggan-pelanggan yang ada. Jika bergantung kepada cara yang lama, tidak akan mampu untuk beroperasi dengan lebih baik pada kali ini. Oleh itu, restoran-restoran kena bersedia untuk memikirkan tentang content marketing. Bagaimana untuk memasarkan produk-produk makanannya melalui internet, menggunakan YouTube, menjadikan pemasaran mereka lebih digital. Jika mereka masih lagi berfokus kepada tradisional ataupun cara yang tradisional untuk memasarkan produk-produk mereka ataupun restoran mereka, ia tidak akan menjadi satu realiti pada masa sekarang. Masa depan akan berubah. Yang kedua, conference ataupun latihan. Sekarang, conference yang berlaku pada masa dulu adalah apabila kita menghimpunkan peserta-peserta di dalam satu dewan seramai 100 ke 200 orang berada di dalam conference yang sama. Sekarang, selepas daripada COVID-19, itu tidak mampu untuk dilakukan lagi kerana orang akan berhati-hati untuk menghadiri apa sahaja conference. Oleh itu, kita perlu berfikir tentang bagaimana untuk kita membuat virtual conference supaya virtual conference tersebut dapat dihadiri oleh ramai orang tetapi di mana-mana sahaja orang itu berada mampu untuk hadir program tersebut.
Kerana demand digital yang tinggi, virtual conference yang tinggi, tiada pilihan. Kita semua yang berada di bidang-bidang conference ataupun latihan perlu mencari jalan untuk memahirkan diri kita menggunakan teknologi-teknologi yang ada supaya kita dapat menjalankan virtual conference dengan lebih lancar. Kita perlu biasakan diri kita dengan bercakap di depan orang, bercakap di depan kamera, bercakap di depan virtual conference, bercakap di dalam handphone. Semua itu adalah skill-skill yang kita perlu bina untuk kita teruskan diri kita di dalam bidang latihan ataupun conference. Yang ketiga adalah tourism industry. Industri ini akan mendapat kesan yang paling hebat semasa pandemik COVID-19 ini. Mereka tidak akan dapat menjalankan aktiviti perniagaan mereka seperti biasa. Ada yang di antara kita yang fokus kepada content marketing, memasarkan produk-produk tourism melalui online marketing seperti YouTube, memperkenalkan satu-satu tempat itu untuk dilawati di dalam satu website. Jadi itu adalah antara cara-caranya bagaimana untuk kita menaikkan lagi revenue kita berada dalam tourism industry. Walaupun ia tidak akan berkembang sekarang kerana COVID-19, ia akan dapat dibina sedikit demi sedikit sehinggalah pada satu tahap nanti akan berlaku sesuatu keajaiban yang mana orang akan mula berjalan dan juga melawat tempat-tempat menarik pada masa akan datang. Perkongsian anda, sila share satu perkara yang paling menarik yang anda hendak lakukan yang berbeza daripada apa yang anda lakukan sebelum ini untuk dilakukan selepas COVID-19 nanti untuk manfaat orang lain. Tulis dalam komen di bawah supaya kita dapat berkongsi maklumat dan juga ilmu untuk manfaat bersama. Sila subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video yang telah saya kemaskinikan dan juga video-video yang akan datang supaya kita sama-sama dapat membina potensi diri kita yang lebih hebat dan menjadi lebih baik 1% setiap hari. Nantikan video-video saya yang seterusnya yang saya akan pasti memberikan anda cara-cara dan juga tips-tips untuk membina potensi yang hebat. Nantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.